Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya di Avandi M Channel ya. Kali ini saya ingin mengupload lagi ya guys, yang formula dari High Tech Agriculture ya. Jadi karena masih banyak pertanyaan ya guys, masih banyak pertanyaan. Jadi sebenarnya formula High Tech Agriculture itu sudah open ya, karena ada di YouTube. Tapi YouTube-nya sebentar, saya cari dulu ya, saya bukakan dulu ya guys. YouTube-nya itu ya. Ini YouTube-nya ya guys, High Tech Agriculture. Jadi bisa belajar di sini, cuma bahasa Inggris ya. Nah, saya ngambil dari yang formulasinya guys ya. Ini formulasinya. Nah, dari sini kan udah open ya, jadi bisa di kita pakai karena sudah open. Nah, dari sini ya teman-teman ya. Tuh. Nah, dari sini saya pindahkan ke Excel untuk mempermudah teman-teman ya. Dari ini untuk mempermudah teman-teman, saya buatkan untuk mempermudah teman-teman. Dan ini bisa dicari ya di sini ya. Teman-teman ya, High Tech Agriculture ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Jadi, ada pertanyaannya, apakah formula ini pernah saya lakukan? Saya coba. Ya, saya udah pernah nanam melon Alisa sama waktu itu nanam, setelah itu nanam Madesta sama Alina ya. Sama tiga varian ya, Alina, Madesta, dan yang Jepang itu apa, satu lagi kok dilupa saya ya, pokoknya tiga itu ya teman-teman ya, Alina, Madesta, yang pertamanya Golden Alisa itu bagus ya, manisnya juga dapet walaupun nggak sampai 17 ya. Sudah dapet. Jadi pertama kali saya berani menanam melon di mana, di polybag dengan sistem fertigasi tetes, kemudian dengan 500 sampai 700 tanaman itu menggunakan ini teman-teman ya. Sebelum saya training, ikut training di Agropedia gitu ya, atau training yang lain gitu, saya menggunakan formula ini ya. Tadinya saya kan hidroponik, kemudian saya beli gitu ya, apa namanya, formulanya beli macam-macam lah, ganti-ganti merek ya untuk buah, kemudian ganti untuk khusus untuk melon. Tapi kemudian saya dapat ini ya, saya pakai ini, saya coba ya teman-teman ya. Nah, karena itu sudah di open ya teman-teman, maka kita bisa juga sharing ya, cuma saya pindahkan ke sini supaya teman-teman bisa apa namanya, bisa mengerti ya, bisa tahu langsung. Itu pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaan apakah saya sudah mencoba, sudah Golden Alisa. Jadi ada lagi pertanyaan, apakah bisa dipakai untuk Golden? Bisa, saya Alisa bisa dapat ya. Kemudian apalagi yang Mas Melon, Mas Melon kan pasti bisa karena ini formula Mas Melon ya. Oke, terus apa lagi itu ya pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ini ya. Oh ya, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman ya yang sudah sebenarnya bukan ya membeli Excel ya, bukan membeli formula, karena formulanya udah punyanya si ini, punyanya Joni itu. Namanya Joni ya, yang Vietnam itu. Tapi saya pernah beli juga di dia, itu dia tarifnya $100 ya, tapi bukan formulanya, bukan ini. Jadi saya pernah beli $100, 1.500.000 ya tarifnya ya, cuma saya sempat nawar ya. Jadi kalau mau beli punyanya Joni, beli aja, tawar, dia baik ke orangnya juga ya. Ngasih ini juga, ngasih konsultan ya, konsultasi, walaupun nggak banyak konsultasinya, tapi dia memberi konsultasi juga. Cuma $100
teman-temannya 1.500.000. Saya mau juga sih 1.500.000 nanti konsultasi sama saya ya. Makanya saya yang kemarin tuh ada yang saya nanya yang ABMix itu ya. Saya cerita sedikit ya. ABMix itu ABMix saya bilang ini 100.000 kemahalan enggak? Dia bilang, enggak murah. 100.000 murah banget katanya. Kenapa? Karena 8 formula saya kasih itu. 8 formula terus saya jelasin. Kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, begini gitu. Bagaimana caranya. Ya. Jadi saya enggak kasih formula, tapi saya kasih bagaimana cara membuat sendiri gitu untuk melon. Oke, ini kita kembali lagi ya teman-teman ya. Jadi, tadi pertanyaannya apakah saya sudah memakai formula ini? Sudah. Kemudian apakah sekarang saya memakai formula ini? Enggak. Jadi saya beli di Joni, ya. Kalau mau beli juga di sana, tapi jangan beli di saya. Saya nggak jual punyanya Joni ya, karena itu udah itu nggak etis ya. Tapi saya belajar, kemudian saya rubah sendiri. Yang formula saya yang pakai sekarang, saya belajar dari Agropedia, belajar dari ya yang lain yang meracik melon, meracik. Kemudian saya ubah sendiri, saya lihat-lihat, saya otodidak gitu, saya belajari. Sekarang saya pakai formula saya sendiri. Jadi puas gitu. Kenapa saya begini? Karena saya tahu alasannya gitu. Kenapa saya kasih kalsium, kalium seperti itu? Karena saya ada alasannya. Oke. Kita kembali ya. Jangan bilang bertele-tele ya. Oke. Itu pertanyaannya. Yang kedua pertanyaannya biasanya adalah kalau satu toren berapa? Oh jangan dulu, pertanyaannya gini, itu fasenya gimana fasenya? Oke, fasenya ini saya udah rubah ya dengan yang kemarin, ini udah revisi ke satu lah. Jadi 1-13 itu adalah fase vegetatif ya. Ini saya tulis di sini ya, fase vegetatif nih. Kemudian jadi gini, high tech agroculture itu membagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 fase. Dan fase terakhir itu nanti ketika sebelum panen. Ya, sebelum panen itu ada fase khusus dia yang menurunkan PPM-nya dari yang terakhir dari fase ke-6 sampai ke 0. Maksudnya ke PPM-nya 0 ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 fase. 1 sampai 13 itu fase vegetatif. Kemudian 13 sampai 22 itu fase vegetatif kedua ya. Fase vegetatif kedua dia buat. Nah, fase vegetatif kedua ini persiapan pembungaan sebenarnya. Pembungaannya. Pembungaan. Nah, tapi persiapan pembungaan. Karena di sini kalsiumnya itu tinggi banget. Ya, makanya dia Pak fase pembungaan ya. Kemudian polinasi, pembungaan dan polinasi itu fase ketiga ya. Pembungaan dan polinasi sebenarnya. Karena polinasi dia itu di 19 awal atau 20, 21, 22 ya. 19, 20, 21 HST ya biasanya. Itu berarti dia di mana? Di dataran rendah ya. Dataran rendah. Waktu saya juga di Depok itu, saya kan di Depok waktu itu ya. Depok Jawa Barat itu dataran rendah ya. Saya tanam itu di Masjid Al-Nur itu di Belakasa. Jadi saya tanam itu 21 udah polinasi ya. Di 9 cabang ke 9 ya. 89 989 waktu saya pakai cabang ke 9 89 10 11 ya. Sekarang saya enggak, sekarang saya 10 ya, 10 ke atas. Kemudian ya itu dari pengalaman aja ya. Kemudian yang keempat, fase keempatnya baru fase pembentukan dan pembesaran buah atau kalau orang bule biasanya sebutnya fruit set ya. Bahasa Sunda lah, eta mah, fruit set mah. Fase pembentukan, pembesaran buah yang pertama, jadi dia buat kedua ya, dia buat dua fase. Nah, fase pembesaran lanjutan, ya. Dia ubah tuh, dia ubah. Ya, apa yang diubah sama dia nanti kita lihat ya. Dia turunin tuh kalsiumnya. Jadi fase pembesaran buah pertama, dia naikin kalsiumnya, kemudian nanti dia turunin kalsiumnya. Nah, baru yang ke terakhir adalah yang ke-6 itu fase pemanisan ya.
pembesar, pemanisan dan pematangan ya. Dan pematangan. Itu sebenarnya. Jadi saya lihat di sini ada di sininya ya, ada di sini. Nah, kalau ini kan nanti pekatan 1 liter, pekatan 5 liter, 10, 20 liter ya. Oke, teman-teman ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah ini satu toren? Ya ini hitungan ini ya. Ini kan dari sini. Ini ya, sebenarnya dari sini ya. Awalnya di video itu di video itu dia kasih ini kan, 1 sampai 3. Kemudian di sini berapa kilo? Ya kalau kita nggak ngitung kita nggak tahu berapa kilonya karena yang dikasih lihat tuh PPM-nya ya. Ada kilonya tapi kilonya dalam bentuk masih pupuk aslinya gitu. Aslinya. Jadi harus kita ubah lagi. Nah, saya bantu mengubah ya dengan ini formula ini. Jadi ini base-nya kemudian saya ubah langsung ke sini. Jadi ini nanti jumlahnya ini PPM-nya dapatnya 750 ini per 1000 liter air, satu toren yang 1000 itu, satu toren 1000. Nah, jadi misalkan satu ini A-nya ya. A-nya itu bentar ya. Ini A, ini B ya. A-nya hilang B-nya ya. Nah, ini nih pekatan A. Ini kalium nitrat ya. Kalium nitrat itu 959 gram ya, gram. Kemudian kalium nitrat, jangan kalium nitrat itu kan O3 aja ya. Kalium nitrat itu punyanya itu soalnya. Punyanya apa? Nama dagangnya ini juga sama. Vitaplex. Ah, enggak apa-apa lah kalau Vitaplex ya. Nanti daripada susah teman-teman. Jadi kan O3 itu kalium nitrat itu punya dagangnya Merauke ya. Tapi Merauke bagus. Bisa juga nanti diganti misalkan pakai yang lain misalkan Pak Tani juga bisa ya. Nah, kemudian 223 gram KNO3 gram ya. Dapatlah 1182 gram pekatan A. Kemudian pekatan B-nya magnesium 557 gram, MKP 667 gram, MAP 238 gram, SOP 93 gram dan Vitaplex 40 gram. Cukup ya 40 gram untuk 1000 liter dapat 995. Nanti pertanyaannya kenapa ini berbeda? Gak apa-apa kalau sedikit berbeda gak masalah. Yang penting airnya nanti misalkan gini ya. 959223 kita masukin ke 1000. Terus bisa langsung ke toren bisa dapatnya 750 ini ya. Apa misalkan PPM ya, 50 PPM gitu. Pas. Tapi itu harus diaduk itunya ya, harus aduk. Jadi nggak perlu pakai pekatan. Yang ini kan pekatan ya, 1 liter, 5 liter, 10 liter. Nanti kemudian masukin yang B, ke satu toren itu. Tapi itu torennya harus diaduk, harus diaduk. Nah, kalau nggak bisa diaduk, ya kita nggak bisa masukin toren, masukin gitu langsung. 959 kilo kita masukin tanpa diaduk nggak bisa. Nah, makanya kita pakai pekatan. Pekatannya berapa? Minimal 5 liter kalau yang ini supaya kenapa 5 liter? Supaya dia mudah larut. Nah, kalau kita pakai 1 liter 959 gram kalium nitrat kita pakai 1 liter, wah, diaduk nggak akan bisa-bisa. Susah maksudnya. 1 liter. Dia bisa larut tuh kalau beratnya 192 gram. Apalagi 100 gram, wah itu cepat. 192 agak susah. Apalagi yang paling susah tuh KNO3 sama SOP. Diputer-puter susah, agak lama. Diamin dulu, puter lagi. Kalau 959 pakai 5 liter ya cukup lah. Mungkin 5 menit. Kalau pakai yang 10 liter, 959 pakai 10 liter, wow, lebih cepat lagi. Nah, baru itu dimasukin ke toren. Dapatlah sekitar 750 ppm. 750 ppm ya sekitar segitu ya, 750, 780 atau 800 gitu, sekitar segitu ya. Tergantung juga alatnya. Ya, kalau alat yang akurat ya mendekati lah. Kalau yang nggak akurat pasti agak jauh ya.
Itu teman-teman ya, sama juga yang misalkan 13-12 dapatnya ini 687 ppm ya, atau 684. Ini saya, kenapa ini berbeda ya, yang ini base sama ini? Kenapa? Karena high-tech itu saya nggak tahu di sininya yang berbeda nih, persentase SOP-nya. Ya, saya pakai yang 18. Nanti teman-teman bisa lihat di sininya nih, di S-nya agak beda-beda ya. Di S-nya. Tuh, di S-nya agak beda-beda ya. Agak tinggi saya ya, karena saya pakai 18. Itu teman-teman ya. Jadi ini gram. Ini PPM-nya ya. Ini PPM dapat sih. Per 1000 liter. Jadi pertanyaan yang tadi, apakah bisa langsung dimasukin ke toren? Bisa. Tapi dengan catatan si torennya harus diaduk, teraduk, puter, gitu, masukin. Kalau nggak bisa, dilarutkan dulu di pekatan yang 5 liter. Atau 10 liter lah. Des. Masukin ke toren. Kalau saya biasanya pakai kalnit itu, kalium nitrat itu minimal 3000 gram. 3000 gram. Baru gampang caranya perkalian aja, misalkan ini 959. Kalau mau 3000 dikali misalkan dikali 3 ya. Misalkan ini kali 3 ya. Kali 3 sama dengan kali 3. Nah, 2887 ya, kali 3. 3000. Nah, saya pakai 3000 itu saya pakai 20 liter, 25 liter. Itu untuk berapa hari? 3 hari kadang. Jadi saya ambil 2 liter. Tapi saya pakai tes, alat pengetesan. Saya pakai alat tes ya. Jadi saya masukin 2 liter, tes dulu, aduk, tes di toren, kurang, masukin lagi 1 liter, tes lagi, kurang, tambah lagi gitu. Kalau lebih gimana? Kalau lebih ya tambah air gitu. Tambah air lagi. Jadi begitu ya. Kalau yang 1 liter biasanya untuk yang skala rumah ya. Pekatan 1 liter biasanya skala rumah. Nah, ada yang nanya lagi gitu. Berapa jumlah airnya? Di video itu ada jumlah airnya. Maka saya rangkum seperti ini, teman-teman ya. Ini pasti satu ya. Atau saya tambahkan aja ini di sini ya. Satu ini di sini tuh vegetatif ya, teman-teman ya. Tiga. Fase 2-nya itu masih vegetatif 2 ya. Kedua ya. Ini dia pembungaan ya, teman-teman. Dia pembungaan polinasi ya. Nah, ini fruit set ya, fruit set 1. Ini saya apa? Fruit 1. Yang ini fruit set 2. Ini panen ya. Ini fruit fill ya. Atau pemanisan, pematangan. Nah, ini sebelum panen. Sekitar 5 hari sebelum panen yang di sini ya. Jadi cara bacanya gitu. Nah, dia sebenarnya vegetatif 1 ya. Vegetatif 1 dia itu dibagi 2 sebenarnya, teman-teman ya. Bagi 2 yaitu 1 sampai 7 7 13. Apanya yang dibagi 2? Ininya nih, si PPM-nya. Pertama 650, kedua 750. Kalau langsung 750 bisa nggak? Bisa aja, langsung aja 750, no problem. Baru 1000, 1050, baru turun. Di sini turun dia, 925. Baru fruit fill dia turun. Nanti turun, sampai terakhir 500, baru panen dia. Ya. Dia nggak di stop, tapi EC-nya itu satu ya, apa namanya, satu EC-nya sampai 500, sampai satu ya, sampai 500 ppm ya. Ini airnya, ini per pertanaman ya, airnya pertanaman.
ini jumlahnya dia 10 kali, 12 kali, 14 kali per day ya. Maksudnya gini, 800 liter per hari dibagi 10. Jadi setiap jam, jam 6, 7, 8, 9, 10. Dia mulainya dari jam 7. 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10. Ya. Nanti yang kedua vegetatif 2, 12 kali. 7, 6 tambah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17. Nah, ya. Nanti yang 14 kali yang ditambah tuh yang di jam 12. Jam 12 itu nanti ditambah 12.30 gitu ya. Diatur aja teman-teman ya, diatur. Mau dibagi sama juga nggak apa-apa. Misalkan dari jam 5 sampai jam 5, jam 6 sampai jam 5 atau jam 6 sampai jam 6 dibagi aja 16 waktunya. Ini total ya, total. Misalkan 1.300 itu total sehari 1.300 sampai 1.400. Ini pH-nya ya teman-teman ya, pH yang dia sarankan. Nah, kalau teman, ini saya kasih lagi formulanya ya teman-teman ya, gini. Formula awal kan sebenarnya ini ya 561, ini 561 ya, 561. Formula awalnya, ini formulanya segini TDS-nya ya. Ya, teman-teman perhatikan ya, formula awalnya TDS segini. Ya. Tapi, TDS-nya kan segini teman-teman ya. Jadi dia formula sama TDS yang hasilnya itu memang beda. Kadang kita buat formulanya itu berdasarkan rumus-rumus tapi nanti PPM-nya kadang beda. Karena kita bisa naikin, bisa turunin ya PPM-nya. Nilai PPM-nya bisa kita naikin, bisa kita turunin. Formulanya sama, tapi nilai PPM-nya bisa kita naikin, bisa kita turunin. Misalkan taruhlah ini yang ini 750 ya. Teman-teman terus aja di sini 750 ya, yang baru ini 750. Nah, maka nanti di sini dapatnya ini. Nah, dapatnya ini ya. Per 1000 satu toran ya, satu toran. Ya, dapatnya ini untuk satu toran. Ini berapa pekatan? 5 liter atau 10 liter bisa ya. Kemudian yang kedua, yang 13-12 itu 850. Berarti ubah aja ini 850. Ini saya ubah semua ya. Kemudian ininya 1000, 1050, ini 1000. Ini 1050. Ini 38 turun dia 925. Lalu di sini dia turun ke 850 ya, 850 lah, nanti baru turun gitu ya. Nah ini teman-teman ya, tuh ini jumlahnya ya, beda sama yang tadi. Ini udah berubah ini karena saya base-nya udah saya ganti, base-nya ini base-nya sudah saya ganti tuh, apa namanya, oh yang ini belum teman-teman ya, yang ini belum saya ganti base-nya, sorry, ini base-nya, ini masih, bentar, ini base-nya yang kedua ya, base-nya saya belum ganti, saya ganti teman-teman ya, ini 181 harusnya, ya, ini base-nya, jadi bingung dah, maaf ya, saya belum ganti ini base-nya ini, K ya, K-nya naik, kemudian CA-nya juga tinggi dia, 193, luar biasa, CA-nya tinggi banget ya. Nggak mau terjadi kerugian di pembungaan. Ini fase ke, apa, umur 13 juga udah dikasih tinggi ya, CA-nya luar biasa, mantep banget tuh. Tapi K-nya masih kecil tuh, K-nya masih 184, tapi CA-nya tinggi banget. Itu jadi pelajaran tuh. Jadi kita tuh kalau kita buat nutrisi itu pelajarannya. Loh, kenapa dia CA-nya ditinggiin di usia segitu ya? Berarti dia target pembungaan supaya bunganya bagus gitu. Enggak jatuh gitu, teman-teman ya. Itu pelajaran yang harus diperhatikan. Ini juga sama. Nanti saya ini ya.
Saya ubah ya. Ini juga di sini udah naik 1998 ya. Ini juga sama, ini H4 ya. Ini juga sama. Oh, sorry sorry, ini NH4-nya. Ini P-nya. P-nya juga tinggi ya, 89 ya. Luar biasa ini. Ini kalau yang saya beli itu malah nggak sebesar ini. Yang saya beli sama dia itu nggak sebesar itu ya. Nggak, CA-nya nggak terlalu besar-besar banget gitu. Loh, Pak Fandi nggak pakai itu ya, pakai sebagai patokan, sebagai standar. Karena saya udah sebagai standar, jadi semua formula dari guru-guru itu, guru saya ada banyak ya. Saya jadikan patokan standar dan saya ambil. Karena beda-beda, ada bak bumi dan langit. Saya nggak tahu dari mana itu. Tapi bagai bumi dan langit, bagai bumi dan langit. Bagai bumi dan langit contohnya, mau tahu kenapa udah bagai bumi dan langit contohnya. Aduh, sama guru harusnya ya, nggak boleh saling menjatuhkan ya. Nggak, bukan bukan menjatuhkan ya, maksudnya gini, maksudnya maksudnya itu ada guru satu bilang melon tuh takut sama sulfur. Guru dua bilang sulfur itu yang memaniskan. Nah, jadi guru satu itu, guru dua itu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya, teman-teman tebak sendirilah. Nah, itu nanti saya benerin ya. Ini hampir semua. Ntar dulu saya benerin dulu ya, teman-teman ya. Aduh, nggak enak nih. Jadi ngabisin waktu. Ngabisin waktu, tapi cepet aja kok. Ini nggak mau dia 47, enter. Kalau belajar nutrisi kadang cuma dikasih formula aja, formula sekian sekian, jadi kita tergantung sama guru, padahal kita bisa modif sendiri, tergantung sama guru. Kadang kita nanya, Pak Guru, formulanya ada yang baru nggak? Pak Guru, gimana ini melon saya begini, oh dikasih gini, oh ditambah ini. Jadi kita tergantung sama guru, kita udah belajar ngapain juga tergantung sama guru ya. Kita diajarin bagaimana cara membuatnya gitu. Nanti kita modif sendiri. Oh, tapi kalau nggak bisa ya kita nanya lah. Kita harus bertanya, sering bertanya. Bertanya itu lebih bagus. Nah ini jadi teman-teman. Nah ini udah bener nih. Ya kalau kita rubah, coba kita rubah ya. Coba saya kecilin dulu. Coba kalau kita rubah. Misalkan ini 1000. Berubah nggak dia? Nah berubah, berarti udah bener ya. Tadi nggak berubah. Nah ini nih, nah ini ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, jadi berapa kebutuhan nutrisinya? Nah gini teman-teman ya, kalau teman-teman punya ini nih, misalkan ini ya, teman-teman punya 1000 tanaman ya, jumlah tanaman 1000 nih, jumlah, aduh ini saya mau benerin ini nih, benerin apa, keyboard si ininya nggak bisa di ini, nggak bisa apa namanya, keyboardnya nggak bisa, space-nya nggak bisa, jumlah tanaman misalkan 1000 ya, maka 1000 ini teman-teman, 1000 custom general, 1000 ya, 1000 tanaman ya, maka untuk vegetatif 1-7 misalkan kebutuhannya 800 ml. Artinya biasanya 7 hari itu 800 ml. Jadi kebutuhannya 800 ml ya. Tuh, ini lagi ya. 800 ml kebutuhan per hari ya. Berarti sehari itu Anda butuh
800 kali 1000 tanaman sama dengan, aduh ini kenapa jadi begini, liter mili atau dibagi 1000, 1000 liter per hari. Nah, selama 7 hari dari 1 sampai 7 butuh segini nih, 800 liter per hari. Jadi kebutuhannya itu berarti ini kalau dibagi 1000, dibagi 1000 kan berarti 8 dibagi 1000 0,8 per hari ya. Berarti nanti kebutuhan yang di sini ini 0,8-nya 0,8 ya. Berarti nanti yang ini kalau kita bikin lagi di sini misalkan, kita bikin lagi di sini ya. Misalkan kita bikin lagi di sini di bawah. Nah, kebutuhannya ini adalah ini kali 0,8 per hari. Enter. Ih, nggak mau dia. 0,8-nya pakai ini, 0,8. Nah, 767 gitu. Ini juga sama. 8-nya. Loh, kita kadang ini ya. Nah, segini ya. Nah, 7946 dengan catatan pakai 800 liter. Kalau pakai 1000 liter, kita pakai 1000 liter langsung. Berarti ada sisa sekitar 200 liter ya di toren. Itu bisa dipakai lagi. Tapi nanti kalau yang 8, jadi gini, toren kan satu toren 1000 liter. Kita kasih katan itu ya. Dres, kita kasih yang ini ya, yang atas ini 1182 995 kita masukin. Nah, satu dapat kan 750 ya BPM-nya ini. 750 sekitar segitu ya. Kemudian kita kasih itu 800 mili per hari untuk 1000 tanaman. Maka sisa kan 200. Nah, 200-nya gimana? Kita tambah air lagi kan. Penuhin lagi 1 liter. Jangan kita kasih yang baru lagi, yang segini lagi, karena nanti akan PPM-nya akan tinggi, nggak bisa lagi, karena ada si 200 ml itu sudah mengandung nutrisi. Kalau kita isi air lagi penuh sudah ada nutrisi ya, walaupun PPM-nya rendah ya, berkurang. Terus kita kasih lagi dengan yang 1182 ini ya, nanti nggak akan tuh malah naik ya. Jadi makanya bagusnya kita buat pekatan ya, yang misalkan kita buat pekatan yang 20 liter ini, 20 liter atau 25 liter lah. Nanti kita buat pekatan di 25 liter air, nanti setiap hari kita masukin ke toren berapa liter, misalkan taruhlah 5 liter 5A, 5 liter B, kita ukur. Kurang kita tambah sedikit, kita ukur lagi. Kalau dia sudah pas baru, besok pasti berkurang, karena kan ada sisa. Berkurang. Kita tambah lagi misalkan, besoknya kita tambah 2 liter, 2 liter kita ukur. Kalau pas ya udah gitu. Kalau belum pas ya, kita tambah lagi. Gitu teman-teman ya, jadi pertanyaannya itu, yang bisa saya sampaikan. Udah 30 menit ini, lama juga ya. Nanti saya edit lah. Oke ya teman-teman ya, kalau ada pertanyaan langsung di apa, komen ya. Jadi kenapa saya nggak suka japri ya, karena kalau japri satu-satu teman-teman ya, satu nanya saya jawab, satu nanya saya jawab. Mending tanya di YouTube atau tanya di ya di YouTube aja nggak apa-apa, atau di Facebook, nanti saya jawab kalau saya bisa. Cuma kalau nanyanya terlalu detail, lebih baik ikut pelatihan saya aja. Nanti saya buat grup, nanti di situ bisa nanya gitu. Apa yang saya tahu saya akan jawab.
yang tidak tahu ya saya tidak akan jawab gitu. Nah, apa yang saya jawab yang saya tidak tahu? Oke, teman-teman ya, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.